inilah. Ah ya, ya bagi teman-teman kalau yang ada di Medan jangan mau PCR di Bandara Kuala Namu ya. Ya, nih. Ya, nih. Lagi ke sana suruh lagi. Masa dibilang positif? Ya, kita sudah periksa di mana rumah sakit tetap hasil negatif. Ini positif ya. Mata uang. Tolong. Dua hari lo. Di rumah sakit aja kalian PCR, enggak usah di Bandara Kuala Namu. Enggak ada sehat kecuali panas, tidak ada panas. Gejala gimana enggak ada. Nih ya. Tidak ada di rumah ada. Mari apa yang lek? Mau apa tidak ada. Jangan dibodoh-bodohkan, jangan buat bingung kesian. Karena enggak ada penumpang, inilah yang diambil orang ini. Nih. Orang lemah, makin lemah diambilnya ini. 5.200 loh tiket kami satu orang. Ya. Kenapa itu kok ada anak kecil? Kenapa ada tempatan namu di CR? Di sana dokter. Karena apa dokter? Baru 2 hari dari tamrin kami karena penerbangan kemarin itu udah jadi tanggal 3. Nah, apa dokter? Kok enggak ada dokter di sini? Anak saja berapa kali Kuala Namu ini begitu terus? Yang karena swab kah? Enggak, jangan mau di Bandara Kuala Namu PCR ya. Tolong buat teman-teman kalau mau berangkat ke luar negeri atau luar kota, di luar aja PCR-nya ya. Nih. Kita udah 2 kali PCR, masa tiba di giliran di Bandara Kuala Namu dibilang positif. Ya. Tak salah dia. Bagaimana? Mereka ini ngambil uang orang yang ini, orang yang kurang mampu gini lah, karena nggak ada penumpang. Kasih namanya, minta nomornya. PCR di luar aja ya buat teman-teman, gak usah di Bandara Kuala Namu, abal-abal. Tahu lagi kita, apa suruh, tahu sih apa, kenapa langsung positif. Gak ada apa-apa dibilang positif. Kecuali orang yang tidak ada penyakit lambung kali ini. Kita siap untuk masuk ke apa? Kita siap untuk mau diperiksa hari ini. Siap. Enak aja bilang hangus uang. Emang daun uang itu? Empat nomor mana? Karena apa semalam itu sih? Kok juga campungkan aja karena satu hari. Itu ketika kamu dari rumah kita datang ke Kuala Namu, ada nggak dokter? Juga dikirim ke sana. Ada apa? Karena mata uang dan kamu uang 50.000 campur. Ini orangnya enak pula bilang ya hangus. Ini lagi bapak ini bilang enak aja ngomongnya hangus ya positif. Nah, ini corona tanpa gejala katanya. Masuk akal enggak? Corona tanpa gejala. Masuk akal lah. Nah, nih. Ya. Ya. Iya, biarkan aja kita di luar aja ini. Jadi kalau nanti kita datang sini kita tuntut mereka. Kami udah 4 kali periksa, semua rumah sakit hasilnya negatif. Tiba di Kuala Namu, hasilnya positif. Nah, nih, apa nggak permainan namanya? Nih, permainan. Ya, nih, karena ini bandara lagi sepi, jadi mereka ngambil uang masuk ya dari orang-orang yang nggak mampu kayak kami ini, ginilah caranya. Nih, ya. Jadi buat teman-teman yang mau berangkat luar negeri atau luar kota, nggak usah ke Bandara Kuala Namu ya. Rumah sakit aja. Karena mereka udah 2 kali nih kena. Kemarin pernah bekas-bekas orang diswab-swabkan. Ini Bandara Kuala Namu, katanya internasional tapi kayak gini lah. Nih. Jangan dulu direkam ataupun dikirim kemana-mana. Ketika kita sudah mengusir sesuatu yang belum valid,
Bapak gini dulu ya Pak, saya kami sudah tanya sama Bapak ini, hangus ini, kayak gimana kami nggak kesel loh Pak? Bapak kira 4 juta loh kami hangus, kami udah ngambil tiket ini. Jadi ini kesalahan kami loh. Oke, nantikan.